Itu aja. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Pak Nyoman, bisa jelaskan seputar profesi Pak Nyoman sebagai tukang dan sejak kapan Pak Nyoman menjadi tukang? Saya namanya Nyoman Ardana, tinggal di desa Sumberkima. Menjadi tukang, awalnya enggak tukang dulu, lalu dari ayah saya belajar mengukur kayu itu, terus sambil mengukur tahulah dikit-dikit jadinya gitu ya, ya. Awalnya jadi tukang itu sekitar tahun 96-97 lah. Oh, 96-97 sudah mulai belajar jadi tukang ya. Semestinya saya sih jadi tukang kayu anunya yang lebih condong ke kayu. Iya. Yeah. Kalau tukang-tukang seperti pura ini belum ini baru belajar loh. Oh, berarti untuk pembuatan pura ini baru belajar Pak Nyoman. Tapi kalau condong ke kayu udah dari dulu pura-pura kayu itu. Oh iya. Mungkin apa pendapat Pak Nyoman dengan batu bata sebagai bahan bangunan Pak Nyoman? Kalau batu bata ya kelihatannya enak. Di samping itu kalau pakai bangunan rumah tempatnya itu tidak panas, dia sejuk lah. Sejuk, lebih sejuk dia ya. Ya. Kalau dibanding dengan batako kalau kita sebut konkrit block. Ya, mungkin dari pengalaman Pak Nyoman selama pembuatan pura beserta juga para peserta, apa perasaan Pak Nyoman? Saya disuruh bikin pura ini, semestinya kan belum begitu paham, tapi disuruh buat seperti ini saya senang. Senangnya satu belajar pembuatan pakai bata ini. Di samping itu senang juga sama teman-teman yang memberikan masukan-masukan, ini pasang itu, akhirnya ada tambahan variasinya ya. Iya. Mungkin juga ini untuk batu bata. Apakah umum di Bali untuk pengerjaan batu bata misal seperti pura, dan mengapa mungkin untuk batu bata dipilih? Kalau di Bali umum pakai batu bata, pura-pura besar pun pakai batu bata, dia kelihatannya dia bagus gitu. Bagus, di samping itu kekuatannya juga daripada pakai batako. Kan campurannya belum tentu dia rata. Ya. Mungkin satu lagi ini ada pertanyaan. Bagaimana menurut Pak Nyoman dengan mengerjakan pura ini dengan para peserta? Apakah Pak Nyoman mempunyai kendala atau dalam pengerjaannya itu? Iya, kendala sih ada kendala. Kalau saya kan memberikan kesempatan dia bekerja gitu. Iya. Di samping itu saya kan harus menuruti dia. Kalau dia ndak bisa ya saya ngambil gitu. Iya. Untuk bahasa bagaimana? Masih perlu banyak belajar nih. Bahasa Inggris tidak bisa. Tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa aja. Bahasa Indonesia. Baik Pak Nyoman, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Mungkin kita bisa berbincang lagi di kemudian hari. Terima kasih.